Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kutai Timur menyelenggarakan lomba betutur jenjang SD atau MI di Ruang Meranti Kantor Bupati pada Kamis 13 Juni 2024. Kegiatan yang bertajuk menumbuhkan kegemaran membaca dan kecintaan terhadap budaya lokal dalam upaya pembangunan karakter, kecerdasan, kreativitas, dan inovasi generasi muda Indonesia tersebut dibuka langsung oleh Bupati Kutai Timur Ardiansa Sulaiman. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kutai Timur Ardiansa Sulaiman turut memberikan semangat kepada para peserta. Dalam sebuah kompetisi, menang dan kalah adalah hal yang biasa. Namun yang terpenting adalah berani menunjukkan kemampuan terbaik, serta mampu menumbuhkan semangat membaca, menulis, dan rasa cinta terhadap budaya lokal yang ada di kalangan generasi muda di Kutai Timur. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan agar banyak anak yang terinspirasi untuk mencintai buku dan budaya daerah, sehingga mampu memberikan kontribusi positif dalam membentuk generasi muda dan mampu berkomunikasi dengan baik. Lomba betutur tersebut diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membangun karakter generasi muda Kutai Timur yang cerdas, kreatif, inovatif, dan memiliki kecintaan terhadap budaya lokal sebagai modal utama dalam pembangunan masyarakat yang cerdas, berwawasan luas, dan tangkas dalam menghadapi tantangan global, serta dengan menanamkan kecintaan membaca sejak dini, generasi muda diharapkan dapat menjadi penerus bangsa yang unggul dan mampu membawa kemajuan bagi Kutai Timur. Dari Ruang Meranti Kantor Bupati Kutai Timur, Prokompi untuk Kutai Timur melaporkan.